kita jalan. Assalamualaikum guys. Nih, hari ini aku melanjutkan vlog yang kemarin ya, di Yeliupa. Yang kemarin tuh Batu Karang sebelah sana tuh, sana jauh sana itu. Dan ini yang masuknya pakai karcis guys, bayar 80 NT ya tadi. Ini kita menuju, konon katanya terkenal dengan jelmaan patung Dewi Kuan Yin. Kalau cara kita tuh apa, seperti Candi Prambanan itu ya guys ya. Kalau Candi Prambanan tuh siapa itu kisahnya, Roro Jonggrang. Nah, kalau di sini itu jelmaan patung Dewi Kuan Yin. Ya, kita ke sana ya. Tuh. Cakep-cakep kan batu karangnya. Indah. Cakep. Yuk kita turun ya. Kita turun. Kita turun tangga. Ikuti keindahan di sini. Kita ke sana, ikuti panah ini. Sana nih, ikuti arahan. Nih, hehe, batunya cakep. Kita cari batu yang jelmaan Dewi Kuan Yin guys. Yuk, katanya tidak boleh di sentuh, nggak boleh dimasukin, dan katanya ada cerita lagi kalau bawa pacar ke sini katanya nantinya putus. Nggak tahu itu bener atau enggak, jadi kalau pacaran jangan dibawa ke sini katanya. Tuh nih, ini Dewi Kuan ini loh guys, patungnya guys, tuh loh, nggak boleh dimasukin tuh ya, dijaga polisi ya. Ini yang di apa namanya, yang nih patungnya tuh di sana nih. Tuh patung jelmaan manusia. Ini katanya juga jelmaan-jelmaan manusia, nggak tahu benar atau enggak gitu guys ceritanya. Lihat. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komen Pak Mi Channel.
supaya tidak tertinggal dengan video-videoku selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton Fahmi Channel. Aku doakan selalu sehat, dilancarkan rezekinya, terhindar dari masalah apapun. Amin. Jangan di skip guys nontonnya sampai selesai biar tahu keindahan di sini ya, alam di sini. Wah. Wow, indah banget. Wow. Dadah. Kita udah nyampe. Indah banget ya. Ini pantai. Pantai ya nih, Pak. Patung Dewi Kuan Yin, tuh Queen Hai.